gini teman-teman, kita diskusi tertib ya. Kalau cuma hujat-hujatan semua bisa teman-teman. Anak kecil juga bisa kalau cuma hujat-hujatan. Kita diskusi yang dewasa, berbobot, supaya apa? Supaya menjadi ilmu bagi para penonton. Nah, sekarang ketika kamu mengucapkan assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu, kepada siapakah itu kamu ucapkan? Kepada Allah atau kepada Muhammad? Mike saya jawab ya, Dis ya. Setiap ucapan yang kami lafazkan dalam salat itu kami tujukan dengan penuh kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi gini, sebentar. Jadi kamu ngomong sama Allah assalamu alayka ya nabi gitu. Jadi Allah kamu sapa dengan nabi gitu. Pertanyaanmu yang salah, bukan assalamu alayka ya nabi. Lo coba assalamu alayka ya ayuhan nabi. Artinya bukannya dalam bahasa Indonesia. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Assalamu alayka ya ayuhan nabi. Artinya salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, betul? Lanjutannya baca lagi. Sebentar dulu. Makolia sebentar. Sejahtera kepada engkau wahai nabi. Anda ucapkan itu kepada nabi atau kepada Allah? Kepada Allah. Kami mengucapkan dengan kepada Allah. Jadi Anda ngomong sama Allah, salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Jadi Allah sudah jadi nabi sekarang. Anda yang menyimpulkannya seperti itu. Loh, kami gimana sih ini orang? Saya tanya sama Pak. Sebentar, Power Ranger. Ini muslim yang lain saya tanya. Power Ranger, waktu mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi, itu diucapkan kepada Muhammad atau kepada Allah? Kepada Allah. Jadi Anda menyapa Allah dengan kata-kata nabi? Doa itu maksudnya kok menyapa? Anda tidak memberikan kesempatan. Loh, gimana sih ini orang? Ini pola pikir kalian gimana sih? Kamu yang cara berpikirnya seperti itu. Masa Anda mengucapkan assalamu alayka, Anda mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai nabi kepada Allah? Karena itu gini, Dis. Mengedis. Mengedis. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kami bentar Bang Maklah. Lanjutannya warahmatullahi wabarakatuh, Dis. Anda jangan potong di situ. Belum saya gini, jawab, Anda pindah ke teman saya lagi. Gini, Bang Edis. Kebingungan menjawabnya. Bang Edis, itu kan kami kan meminta kepada Allah, menyampaikan bahwasanya kami ini ingin menyampaikan sama Allah, Allah tolong sampaikan kepada Nabi Muhammad gitu loh. Karena kami manusia. Di mana ada kata tolong sampaikan? Di mana? Itu artinya itu di situ. Di situ kan kami kan berkata kepada Allah. Oke, kita artikan satu-satu pangeran. Jujur ya. Kita mau diskusi tertib, bagus, enggak ada hujat-hujat tadi. Iya. Kan kalau ada hujatan saya turunkan. Enggak sekali pelompat nih dari bidang. Sebentar, pangeran ini. Kenapa nih? Ini bedanya saya dengan yang lain. Tidak ada ruang penghujatan kalau di tempat saya. Lihat ya, dengar betul, nih. Betul. Dengar. Saya percaya. Waktu Anda mengatakan salam sejahtera kepada engkau. Engkau di situ siapa? Nabi. Nabi, salam kan sebentar. Salam sejahtera kepada engkau wahai nabi. Anda tidak ucapkan itu kepada nabi. Kami ucapkan itu di hadapan Allah, dipersaksikan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan ya ayyuhallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gimana ya, Fit? Pola pikir mereka ini, Fit. Coba Fit. Ini lucu, Bang. Ini lucu. Kok udah Allah pula yang jadi saksi? Ini kok udah kebalik ini. Bukan Allah yang menjadi saksi. Bukan Allah. Loh, ini kata Makolo ya. Enggak, ini Makolo yang bilang. Dia tidak mengatakan menjadi saksi. Barusan Bang Edis dengar enggak? Barusan Bang Edis dengar gak? Dia bilang Allah jadi saksi, dia bilang loh. Jadi Edis begini Edis. Bentar ya Pak Pangeran. Ini banyak saksinya loh di sini, banyak saksinya loh. Kamu tadi ngomong itu Allah jadi saksi loh. Makanya kalian tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk menjawab. Kamu ngomong udah panjang lebar, barusan. Sebentar saja. Terus bilang Allah jadi saksi. Satu menit aja ngelompat kebalik. Ya, kembali bertanya, tapi kami satu menit ngomong aja pun belum bisa gitu loh. Salat itu kami ucapkan bukan berarti tanpa alasan. Sebelumnya ada pemberitahuan, ada anjuran dari Allah untuk kepada kami mengucapkan salam kepada Rasulullah. Pada saat tahiyatul akhir kami mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh itu kelanjutannya harus dipahami. Iya, jadi udah fix tadi agar kamu bilang Allah jadi saksi disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini udah ya, banyak loh yang dengar tadi. Sepertinya gini aja, Fit. Jalan keluarnya gini aja, Fit. Jadi bukan begitu, bukan begitu maknanya, Edis. Bentar, Edis. Bentar ini. Saya jawab dulu ya, boleh enggak saya jawab? Silakan. Nah, jadi begini, kalau kamu menanyakan sesuatu hal itu, kamu harus tahu dulu apa yang kamu tanyakan. Jadi begini, tentang sholat ini, itu adalah perintah khusus yang lain dengan perintah-perintah yang lain seperti zakat, haji. Perintah sholat ini langsung dipraktekkan oleh Rasulullah, dan tata caranya serta apa yang diucapkan itu langsung dipraktekkan oleh Rasulullah. Makanya ada hadis yang mengatakan begini, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat, kata Rasulullah. Makanya di dalam pelaksanaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, itu apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu yang kita ikuti. Jadi ketika baik, ada saya garis bawahi. Apa yang dicontohkan oleh Muhammad kalian turuti karena Muhammad mengatakan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Pertanyaannya, waktu ya. Muhammad sholat, perhatikan pertanyaan saya, jangan sampai saya ulang lagi. Waktu Muhammad sholat, apakah dia mengatakan assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu? Iyalah. Dia ngomong itu kepada siapa? Begini. Saya Mangkolia. Dia ngomong itu kepada nabi yang mana lagi? Aduh. Bukan. Dia ngomong itu kepada nabi yang mana lagi? Masa Muhammad sebentar. Masa Muhammad ngomong gini, assalamu alayka ya ayuhan nabi. Dia ngomong sama siapa? Gimana sih? Nabi yang lain. Nabi siapa? Ada Nabi Isa, ada Musa, ada Yunus, ada Ibrahim. Arti sebentar, bedanya assalamualaikum dengan assalamualaikum apa? Sama, assalamualaikum. Kum itu jama, tapi bisa kalau jama kan sebentar. Kalau jama kan banyak, berarti ada entah nabi siapa di situ, entah nabi siapa kan gitu. Nah. Tapi di sini kan tunggal. Assalamualaikum, berarti ada satu orang nabi. Nah, waktu Muhammad sebentar. Waktu Muhammad sholat, dia mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi. Dia ngomong, dia tujukan kepada nabi siapa? Nabi yang banyak. Assalamu alayka itu satu orang, Abdul. Makanya pahami dulu bahasa Arab. Kau yang enggak ngerti bahasa Isha. Arab. Paham dulu bahasa kepada Isa. Sebentar, Makolia, berarti kepada Isa. Berarti kan Nabi Muhammad sholat kepada Isa, Nabi Isa. Kepada Isa mungkin tuh. Iya, begini Edis. Lu gimana sih ini orang nih, aduh. Ah, Edis, dengar dulu ya. Sebentar saja. Bang Edis sudah, Bang, ganti pemain aja. Dia udah terjebak ke selio lidah dari tadi di Makolia ini. Satu orang. Ya terus yang jawab. Assalamualaikum ayuhan nabi. Nabi itu satu. Isinya nabi itu banyak. Kata nabi itu satu. Mufrad dalam bahasa Arab. Oke, saya tanya sedang sama jangan munafik. Oke, bagaimana menurut Anda jangan munafik? Kayaknya dia udah ngarang bebas ini. Jangan munafik, silakan. Bukan ngarang bebas, kamu yang tidak mengerti. Bukan munafik aja tanya. Memahaminya. Makanya ini udah hancur ini, Bang. Makanya assalamualaikum nabi itu mufrad. Jamaknya anbiya. Dengar dulu. Nabi. Jangan menapi, ajarin dulu saudaramu itu. Udah dia kesel lidah dua kali. Dengar dulu jawaban saya. Nabi itu mufrad. Anbiya adalah jamaknya. Ketika Rasulullah mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi, dalam grammar atau tata bahasa nausur itu sudah pas. Kamunya saja yang tidak pahami masalah ini, mengira. Oke, jadi nabi siapa itu yang dimaksud Muhammad? Semua nabi. Oke, mau jaringan gimana? Itu. Jangan munafik. Benerannya gimana? Nah, itu masalahnya Makulia menjawab tanpa menemukan dalil. Padahal tidak ada menjelaskan nabi itu ucapin salam kepada para nabi. Dan saya pun belum mengetahui bahwa dalil itu ada atau tidak. Tetapi begini ya Bang Adis, tidak semua yang dikerjakan nabi itu tidak semua yang diperintahkan nabi itu beliau kerjakan. Tapi ada namanya hadis perintah, hadis amalan, dan hadis para sahabat gitu. Seperti mendoakan orang tua. Kita diperintahkan mendoakan orang tua. Nabi tidak pernah mendoakan orang tuanya. Paham di sini? Karena apa? Karena orang tua Muhammad masuk neraka. Bukan begitu, wallahu alam. Enggak, kenapa ada Muhammad tidak pernah mendoakan orang tuanya? Kita tidak mempertanyakan sesuatu yang tidak ada dalilnya, Bang.
Sebentar. Ada hadis yang mengatakan begini. Muhammad berkata, sesungguhnya bapakmu dan bapakku di neraka. Betul atau tidak hadis itu? Iya, betul. Oke, berarti menurut Anda bapaknya Muhammad di neraka? Nah, itu yang dikatakan Rasulullah. Kenapa? Kita lebih pintar dari Rasulullah. Oke, pangeran, Anda sepakat bapaknya Muhammad di neraka? Nggak, kok muter-muter pertanyaannya belum selesai. Nggak, sebentar, karena sesama muslim berdebat gitu loh. Pangeran, Anda kenapa membisu? Makanya, kamu kalau mau... Sebentar. Menurut Power Ranger, bapak Muhammad di neraka. Menurut Jangan Munafik, bapak Muhammad di neraka. Betul atau tidak? Bukan menurut saya, itu yang dikatakan Rasulullah kok menurut saya. Oke, menurut Muhammad, kata Anda menurut Muhammad. Sekarang saya tanya, Pangeran TV, Anda muslim. Tolong, Anda kan sudah mengatakan Ripa itu sebuah seorang dajjal, padahal Anda seorang muslim. Saya tanya, Pangeran, apakah benar kata Power Ranger dan teman-teman muslim yang lain bahwa bapak Muhammad di neraka? Loh, kata Power Ranger bagaimana? Kata Rasulullah. Sebentar, saya tanya Pangeran. Aduh, ini kemana ini Pangeran? Anda kok membisu? Kekuatanku kata saya. Lagi jualan mungkin. Aku mendengar lagi di sini. Nanti kalau aku jawab, belum lagi habis dan potong. Pangeran, enggak sekarang enggak aku potong. Sekarang kau jawab dulu. Betul tidak bapak Muhammad di neraka? Betul tidak? Di sini bikin batal puasa aja deh. Oke, ya gini. Jadi, tadi kan terlalu serius, Bro. Saya sudah tahu ini maksudnya. Ini antar ormas. Sebentar, Pangeran, Anda belum menjawab. Sebentar, teman-teman. Pangeran, Anda kan muslim mengatakan bahwa Ripa seorang dajjal. Menurut Anda, apakah benar bahwasanya bapak Muhammad di neraka? Oke ya. Ini aku ngomongin potong lagi ya, Jadi kan tadi kan katanya hadis. Ya itu bisa juga benar, tapi ada juga ustaz yang mengatakan kalau ayahnya Nabi Muhammad itu tidak masuk dalam neraka. Kenapa? Karena dulu karena Nabi Muhammad ini adalah keturunan orang baik gitu loh. Jadi tidak mungkin orang yang keturunan orang baik itu masuk neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal. Jadi ayahnya ini tidak sempat untuk masuk atau mengucap syahadat gitu loh. Jadi kalau seandainya dikatakan oleh teman saudara saya mengatakan ayahnya masuk neraka, apakah sebelum Nabi Muhammad semuanya masuk neraka kan gitu loh. Itu kan pertanyaan ketika hadis itu mengatakan ayahnya masuk neraka karena tidak sempat membaca syahadat, apakah sebelum adanya Nabi Muhammad semuanya masuk neraka kan tidak? Sebelum Nabi Muhammad saya jadi pusing. Pangeran, coba singkat aja. Apakah Anda setuju bahwasanya ayah Muhammad masuk neraka? Bukan, Anda jawabnya muter-muter. Anda pribadi yang saya tanya, tidak bukan mutal-mutal. Tidak mutal-mutal. Itulah. Pangeran, sebentar. Bang Pangeran, kita tertib ya, Bang ya. Bang Pangeran tertib ya. Gini, Bang. Apakah menurut enggak, gini Anda bang pribadi? Bang Edis. Aduh, ini. Sabar, Bang Edis. Ketika Abang bertanya, Bang. Amir. Jawab singkat. Yang saya tanya singkat, Bang. Apakah bapaknya Muhammad di neraka? Jawab iya atau tidak? Gini Bang Edis jangan menuntun bingung, kami bingung. Abang takut untuk menjelaskan jawab singkat kalau muter-muter ya. Tapi enggak gini tidak mutar-mutar jawab sesederhana itu Edis tidak mutar-mutar tidak bisa memutarkan iya atau tidak itu. Tidak bisa tadi Power Ranger saya tanya, bukan saya yang bilang, Muhammad sendiri yang bilang, kata Power Ranger, betul tidak Power Ranger? Bahwa Muhammad mengatakan bahwa bapaknya jadi begini, jadi begini. Agama Islam itu syariat Islam itu agama dalil, bukan agama hawa nafsu. Kita bukan ahlul hawa, kita bukan pengikut hawa nafsu, kita pengikut Allah dan pengikut Rasul. Jadi apa dalil yang dikatakan Rasul? Ya itu kita imani. Terus kalau kata Rasulullah seperti itu, terus kita menolak, oh Rasulullah berbohong atau Rasulullah berdusta, kan tidak. Oke, jadi menurut Anda pangeran ini adalah orang yang tidak berpedoman apa yang dikatakan Rasul, dia malah berpedoman begitu, kata ulama maksudnya gitu. Maksudnya begini, kalau letter-letter yang disampaikan kepada Rasulullah itu, kita mengamini karena itu yang disampaikan Rasulullah, kita nggak boleh bilang, oh itu hadis itu do'if atau maudu, kan kita nggak boleh bilang begitu. Itu yang dikatakan Rasul, jadi kita mengamini. Tapi apakah itu memang betul-betul masuk neraka? Itu hak prerogatif Allah. Kita tahu. Begini, saya jawab ya. Biar saya yang jawab. Dengar dulu. Orang tua Nabi Muhammad, Afdullah dan Siti Fatimah, Aminah,
itu pengikut agama Hanif sebelumnya. Agama Hanif itu adalah agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim melalui Ismail kepada keturunan-keturunannya yang ada di Arab. Jadi mereka masuk neraka atau tidak? Itu aja jawabannya. Tidak bisa dijawab. Oke, jadi waktu Muhammad mengatakan Muhammad mengatakan ayahku di neraka itu bohong. Kenapa ketakutan? Coba. Oke, Pak Ucup, Pangeran, Power Ranger, sebentar. Makasih ya, makasih jerunya ya. Power Ranger, bisa beli Ibanu, bisa beli mic bagus nanti. Power Ranger, kutanya sama kamu Power Ranger. Apakah menurut Muhammad, bapaknya Muhammad ada di neraka? Kalau mutra sulai lah terlek seperti itu hadisnya, bagaimana? Oke. Sekarang mau kuliah, Anda juga Muslim. Apakah Anda tidak percaya dengan Muhammad kalau Muhammad bilang bapaknya di neraka? Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Seandainya Nabi Muhammad mengucapkan itu di depan saya, sedikit pun saya tidak meragukan kesalahan dari ucapannya. Pasti saya percaya. Oh, berarti hadisnya bohong? Berarti bukan masalah mengapa tidak bohong. Saya tidak terus gimana sih ini? Saya bingung semua ini. Kalian ini takia dari tadi loh. Pusing loh saya ini. Bang Edi, sebentar. Dari tadi ini Makole ini enggak jawab pertanyaan loh. Aku bingung. Tiap dia tanya selalu ngomong panjang lebar tapi enggak menjawab. Betul. Bukan di atas itu loh. Bukan enggak jawab. Ngomong muter-muter dijawab. Bagaimana kau yang tidak menjawab? Menjawab sesuatu yang di luar kapasitas saya. Berarti, untuk menjawab. Yaudah, kok, dengar dulu. Oke, bentar. Kalau di luar, bentar. Tidak, saya tidak mempunyai kapasitas untuk bentar. Itu. Gantian ngomong. Kau jangan kayak nenek. Ini mah bukan gantian. Jadi begini ya. Bang Edis bisa tolong Didi turunin nggak? Ini orang dari tadi gantian ngomong, dibilang orang udah izin, kok kayak nenek, kau tau nggak? Kau laki-laki. Kau bilang tidak punya kapasitas, kalau kau tidak punya kapasitas menjawab, kamu silakan turun gitu loh, kalau nggak mau jawab. Kau susah. Emang punya kapasitas ya? Untuk menjawab siapa? Untuk kamu menjawab, kalau tidak mau menjawab, nggak usah. Kalau kamu tidak mau menjawab, kamu tidak menjawab pertanyaan, berarti kamu makanya turun aja gitu loh. Harus dipahami, nenek. Turun, kalau kamu nggak bisa jawab, jangan kamu di atas keluar-keluar tidak jawab pertanyaan. Jangan kamu pamer kebotolan di atas, ini banyak yang antri naik loh. Turun. Kamu naik atau tidak jawab pertanyaan? Mau ngapain kamu naik? Mau ngapain kau naik? Kalau nggak mau jawab pertanyaan, gimana sih kau ini? Ini Muslim antri loh naik. Kau turun aja biar kami naikkan yang lain aja yang mau jawab pertanyaan itu loh. Ngaco nih orang, dia tadi ngomong panjang lebar nggak jawab pertanyaan. Nggak begitu kau diskusi. Diam aja kalau nggak tahu apa, turun aja. Lo benar nggak jagan? Kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab, turun aja. Jangan ngomong panjang lebar tapi nggak jawab pertanyaan. Sementara Bang Edis dari tadi udah tanya berkali-kali. Gini. Jangan menafik. Tadi kan pertanyaannya dari bini ke ini ke itu. Sudah 10 pertanyaan. Kami kenapa nggak bisa bertanya di sini? Apa gantian dulu, dipermalukan kita bertanya Pangeran. Oke, Pat, mau jawab enggak, Pat? Kita tutup dulu kesimpulannya. Bang Edis sudah ditanya jawab. Kita tutup kesimpulan baru kita kembali ke tema. Gini, Pangeran, Anda belum jawab. Apakah Bapak Muhammad? Apalagi belum dijawab. Udah aku jawab kok enggak ngasih ngomong, enggak jawab. Oke. Bapak Muhammad di neraka betul atau tidak? Kalau bertanya itu, Dis, jangan kau sesuai dengan jawabanmu, Dis. Betul atau tidak? Saya kau dengan aku aja pun kayak gini, apalagi majuma, kayak mana? Gimana sih kayak gini nih? Betul atau tidak Bapak Muhammad di neraka? Enggak dijawab orang ini ngomong panjang lebar. Kan enggak kau jawab, Pangeran. Apa yang dijawab coba apa? Pet, kau pintar, Pet. Coba tolong satu yuk, Pet. Berani enggak kau tolong satu? Kau satu tolong satu. Jangan kau lari-lari. Kau pintar enggak, Pet? Ngomong panjang lebar tapi enggak jawab. Tadi kan enggak aku jawab. Pantaslah dia dikatakan oleh Ripa sebagai Kristen yang menyamar. Ripa kan bilang dia Kristen yang menyamar. Bayangkan loh, Riva itu Muslim sampai ngomong Anda itu Kristen loh, Pangeran. Karena Anda seperti ini. Siapa bilang? Oke, sekarang saya tanya sama Anda, betul tidak Anda mengatai Riva Dajjal? Karena apa Anda mengatai Riva Dajjal? Ya karena orang sombong itu Dajjal. Dalam Islam itu orang yang sombong itu disebut Dajjal. Karena Dajjal itu sifatnya sombong. Oke, jadi menurut Anda Riva adalah Dajjal?
seperti dajjal. Maka kan gue bilang orang-orang yang sombong itu seperti dajjal. Oke, jadi begini, jadi begini, jadi begini ya, seperti kita, dajjal, kita, betul. Kita jangan membenturkan sesama muslim karena begini, akhlak seorang muslim itu. Udah biarkan, udah tahu aku tuh Bang, udah tahu biar aja. Kita tidak boleh mentahzir. Kita hanya menyatakan bahwa hukum sombong itu bagaimana orang sombong sebenarnya, tapi kita enggak boleh mentahzir langsung frontal ke strike orangnya. Oh, si fulan sombong sih. Kita enggak boleh seperti itu. Kita enggak boleh mentahzir. Masalahnya Power Ranger, gua kasih tahu ya Power Ranger. Entar dulu Power Ranger. Masalahnya Amir dari tadi ngerasa ini pangerannya ngerasa lebih pintar dari saudara-saudaramu. Iya. Dia sendiri enggak bisa jawab. Masalahnya dia sendiri enggak bisa jawab gitu loh. Dibahas tentang dia dan Rifa. Begini. Pantesan Rifa bilang bahwa pangeran ini bukan muslim. Enggak, kenapa kok bidan Wane sama induk sama tetangga bilangnya sesat gitu, kenapa? Apa memang beda tuannya ya, Dis? Iya, kemarin tuh coba sesat katanya dajjal katanya itu kayak mana itu coba? Itu kayak mana maksudnya, itu kayak mana, Dis? Iya, kenapa begini, kok bisa ribut antara tetangga dan Wane? Apakah sama-sama sesat? Saling-saling menyesatkan coba, jelaskan dulu. Masa kalian dibilang sesat sama bid'at kata tetunggal? Nanti kata Wanes yang bid'at, ini mana nih coba? Pangeran, jangan lari kemana-mana dulu. Enggak, ini coba tanya dulu, kenapa kok bisa setiap kali ribut itu kenapa? Pangeran, tadi Anda datang ke sini mengatakan bahwa Power Ranger jangan munafik. Enggak, sekarang pertanyaannya kenapa kok Wanes sama tetunggal selalu mengatakan sesat? Menurut Anda ilmu mereka keduanya sesat? Sudah begini ya, saya sudah maafkan pangeran kan sama muslim apapun dia bilang tadi, saya sudah maafkan, jadi nggak usah dibentur-benturkan lah tadi apapun dia katakan. Nggak, pertanyaannya kenapa gitu, kenapa kok Wane sama tetunggal selalu ribut bilang sesat, kenapa, apakah dua-duanya sesat? Edis coba ini siapa Bang yang Edis sesat nih coba? Siapa yang sesat? Bang Edis muslim sebanyak ini tak satu pun jawab pertanyaanmu dari tadi lo Bang. Iya, Edis. Iya, coba lu jawab dulu, kenapa tetunggal sama Wane sesat ngomong panjang lebar. Ini terakhir ya. Terakhir kalau misalnya Anda masih berputar-putar, Anda saya taruh di bawah. Sudah cerdas Diki ya, kalau sudah cerdas gitu. Saya tanya. Dis, apakah belum ada yang berani melawan aku, Dis? Apa? Oke, hitungan ketiga ya. Apakah Bapak Muhammad ada di neraka? Enggak, pertanyaan tadi loh. Tadi kan udah tanya tiga kan? Tiga. Dia tidak bisa jawab. Dari tadi saya jawab. Silakan. Satu menit ya. Oke. Siapapun yang menjawab pertanyaan ini tidak akan pernah bisa, karena kondisi dari orang tua Nabi Muhammad sendiri hanya Allah saja yang tahu di alam bakas sana. Persoalannya kita hanya bisa mengira-ngira bahwasanya orang tuanya Nabi Muhammad itu adalah pengikut agama Hanif. Agama dalilnya mana Bang? Dalilnya mana? Ada dalam Al-Qur'an, wa wasaina ibrahima wa yaquba wa bani yaquba. Itu Ibrahim Bang, itu Ibrahim bukan bapaknya Muhammad. Aduh sebentar, Power Ranger, Anda walaupun seperti itu, tapi Anda adalah seorang muslim yang betul-betul jujur. Ya, Anda bagaimana tidak mau ini? sebentar Makolia sebentar. Dia mengatakan berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil dia tidak mau jawab. Sekarang saya tanya sama kamu Makoli, di mana dalilnya bahwa Bapak Muhammad adalah pengikut agama Hanif? Jawab. Pakai dalil, pakai ayat. Baiklah, Anda akan ketemu yang tidak ada. Baik, tidak ada, artinya Anda mengada-adakan. Kembali